Pembuatan meja dapur untuk kompor. Hai sobat, assalamualaikum, ketemu lagi di channel Syarwi YCS Oke sobat, di video kali ini saya akan membuat meja dapur untuk kompor ya sobat. Nah yang dimaksud untuk kompor ini nantinya. Meja dapur untuk kompor tanam. Oke, yang pertama kita pasang kaki mejanya dengan menggunakan bata merah dengan posisi miring untuk pemasangannya. Nah, jangan lupa untuk mengasih atau memasang stek ya agar kuat jadi walaupun pemasangan bata merah dengan miring akan tetap kokoh dan kuat Oke okay, sobat, untuk lokasinya di sini ada 2 meter 70 kali 3 meter. Nah, untuk pembuatan pikisting ya, saya menggunakan papan atau triplek juga bisa ya sobat. Di sini kita tinggal memaku kita tempel sama dinding ya yang bagian dinding yang bagian tembok kita paku memakai paku beton atau paku biasa ya Sobat Nah sedangkan untuk ukurannya ya kita memakai ukuran tinggi 62 cm dan tambah 5 cm untuk cornya jadi nanti, nanti genap 70 untuk finishing 3 cm dan untuk lebarnya ya untuk lebarnya kita memakai ukuran 57 cm ya sobat Nah ini untuk rangka pigistengnya sudah Jadi tinggal kita pemasangan Triplex bagian atas Nah tentunya sudah kita potong dan kita pasang untuk Tripleknya ya, kita paku untuk tripleknya biar kenceng, dan tidak bisa menggeser. Oke, untuk triplek alasnya sudah terpasang, ya. Nah, untuk berikutnya, kita pemasangan besi untuk kita anyam dan di sini saya menggunakan besi ukuran 10 mili ya sobat dan di sini saya juga dibantu tiga teman ya jadi untuk besinya kita tanam ke tembok kira-kira 5 sampai 7 cm ya sobat dan untuk jarak anyaman besi di sini kita memakai 12 cm Oke untuk teman-teman semua, semua pada mengikat besinya, karena di sini kerja cepat ya sobat jadi sehari sudah bisa pengecoran. Oke sobat yang baru saja gabung di channel Seri CS yang belum subscribe silahkan untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sebelumnya. Oke kita lanjut teman-teman, kita persiapan untuk pengecoran ya. Sebelumnya kita siram dengan air terlebih dahulu dengan merata semua. Baru kita lakukan pengecoran. Oke semua sudah diikat dan langsung kita mulai pengecoran ya sobat tentunya untuk bikistingnya simple dan gampang jadi untuk pengecoran akan lebih cepat juga ya sobat Oke, untuk teman-teman, pastikan untuk cornya atau adukannya sudah bagus, untuk ukuran semen, koral, dan pasirnya. Oke okay, sobat untuk pengecoran sudah selesai dan kita tinggal meratakan saja ya sobat memakai kasutan atau gosokan Nah semua sudah dicor dengan rapi Nah di sini tidak memakai trap karena kita akan menggunakan kompor tanam. Oke okay, sobat, saya Seri CS pamit undur diri. Salam sehat selalu, semoga bermanfaat. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.